para pengguna jalan yang berbahagia. Salam untuk aman, selamat, tertib, dan lancar. Kita sekarang pada posisi tol Pejagan atau exit tol Pejagan. Kita melihat bahwa jalan tol ketika jalan keluar ini memang semestinya tidak ada hambatan. Bentuknya mungkin melebar, bukan bottleneck. Kita melihat faktanya banyak yang menaikkan, menurunkan, bahkan ada yang parkir berhenti beristirahat dengan berbagai kepentingan atau pembenaran-pembenaran. Ini menunjukkan bahwa kita tidak peduli akan aman, selamat, tertib, dan lancar. Kita juga memikirkan bahwa ketika kecepatan minimal dilanggar akan menjadi bagian perlambatan atau terjadinya kemacetan. Sehingga kita melihat tadi ada beberapa kemacetan akibat perlambatan, akibat kecepatan minimal yang tidak terpenuhi. Sehingga hampir 5 kilo terjadi kepadatan arus yang sebenarnya karena kecepatan minimal tidak terpenuhi. Para pengguna jalan yang berbahagia, kita selalu memikirkan keselamatan bagi diri kita dan juga orang lain. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.